Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bermain Tower Defense Simulator. Let's go! Oke teman-teman, jadi kita akan main lagi ya Tower Defense Simulator, dimana kalian ada request gue banyak banget. Setiap gue upload tuh pasti ada, bang Tower Defense, bang Tower Defense. Oke, gue mainin. Oke teman-teman, jadi seperti janji gue, karena gue udah minta kalian untuk bantuin gue cari combo yang bagus di komen ya. Terus gue ketemu komen nih teman-teman. Komen ini ya, komennya si Barbar. Gimana kalau trupnya tuh sebuah ledakan ya? Menarik gitu menurut gue ya. Dan ketika gue baca-baca, scroll-scroll lagi komen-komennya, ketemu nih teman-teman ya, combo yang kayak begini. Punya si Zeus ya. Jadi ada Rocketer, lalu Cowboy, lalu Mortar, Commander, dan Demoman ya. Cuman sayang banget karena gue gak punya Mortar ya. Gue gak punya Mortar karena ya gue masih level 40 berapa gitu ya, 48 kalau gak salah. Gue gak punya Mortar, jadi kemungkinan akan gue ubah teman-teman pakai S-Pilot. Gimana S-Pilot? Mungkin ya damage-nya kecil sih, tapi meledak-ledak juga gitu. Atau Pyroman gimana? Pyromancer ya, bener ya. Kita Pyromancer aja deh. Jadi combo kita tuh Rocketer, Cowboy, Pyromancer, Commander, sama Demoman ya. Bahaya banget sih, karena sebenarnya damage-nya kurang banget ya kalau cuman Rocketer sama Cowboy. Demoman tuh sebenarnya damage-nya gak begitu sakit sih, tapi ya kita coba aja deh ya. Kita coba. Oke, yang pertama Commander dulu. Commander jangan lupa, Demoman, lalu Rocket ya, lalu Cowboy. Nah satu lagi nih teman-teman, Pyromancer ya. Pyromancer. Damage-nya nggak sakit sih sebenarnya Pyromancer. Oke, nggak apa-apa, Pyromancer aja ya. Yuk kita langsung cari ya. Kita main apa ya? Oke, ini menarik nih. Main di Polluted ya. Yang paling sulit kita bahkan main di sini. Sama orang yang level 100-100an sama 200 nih. Gue siap-siap lift aja dah, soalnya suka dikerjain teman-teman. Tiba-tiba mereka lift gawat kan. Oh enggak, oke kita main sama mereka ya, yang levelnya tinggi-tinggi. Ini pasti Fallen sih. Main Polluted Wasteland yang di Fallen ya, mode tersulit lagi gitu kan. Kemain aja kita gak berhasil gitu pakai mini gunner. Ini cuma pakai Rocket, Demoman lagi, aduh. Pasti dihina sih. Oke, seperti awal-awal ya, karena ini gak ada buffnya DJ ya. Gue takutnya mereka gak bawa DJ nih. Jadi kita akan taruh Cowboy dulu. Oke, seperti biasa, wave-wave awal di skip. Ini pasti gue dimaki-maki sih teman-teman. Karena troop kita begini ya. Cuman ya gak apa-apa lah, kita coba-coba ya. Penasaran juga gitu. Troop yang cuma pakai ledakan. Mungkin kalau tambah mortar tuh bagus kali ya. Kalau ada mortar mungkin bagus ya. Ini gue ganti Pyro sih, gak seimbang banget sebenarnya. Cuman ya gak apa-apa lah. Oke, kita taruh Cowboy ya di sini ya. Cowboy. Waduh, lihat level 178 udah pakainya Golden Cowboy, ya enggak? Apalah dayaku hanya punya Cowboy biasa. By the way, ini Demoman taruhnya di tempat awal-awal kan teman-teman ya. Jadi bisa nge-slow dan bisa langsung nge-damage meledak gitu loh. Jadi ini kayak mirip-mirip kayak Enforcer sih Demoman ini. Jadi taruhnya itu di awal-awal. Oh, tadi nama ini apa? Nama kombonya? Bomber ya, namanya kombonya Bomber. Boom boom lah, boom boom. Anjir, itu Golden Cowboy-nya gue pengen banget sih ngeliatnya. Golden Cowboy-nya keren banget teman-teman, pengen gue anjir. Cuman apa daya gitu kan, masih level 48, duitnya cuma 8.000, nunggu 50.000 lama banget teman-teman nyari duitnya. Oke, ini dia ninja ya, harusnya gampang banget sih karena semua Cowboy gue level 2. Sekarang kita akan taruh Demoman atau Commander dulu ya. Commander dulu deh. Kita akan ngebantuin nanti Rocket. Rencana gue taruh Rocket tuh di sekitar sini kali ya. Rocket di sekitar sini teman-teman ya. Jadi bisa kena ke segala arah gitu loh. Gue taruh Commander gue di sini. Kita upgrade dulu Commander ya, supaya ada buffnya. Nah, mantap. Commander gue udah punya buff. Sekarang kita akan taruh Demoman. Demoman harusnya taruh awal-awal sih, karena dia langsung meledak gitu ya. Demomannya berapa tadi? 5 kan ya? Demomannya 4 aja. Oke, Demomannya 4 aja kalau gitu ya. Taruh Demoman di sini. Oke, 4 cukup. Wah, dimaki nih gue nih pasti nih. Kamu main Fallen di Polluted Wasteland, kok mainnya Demoman? Karena di sini Cowboy itu akan sangat berpengaruh teman-teman damage-nya ya. Karena damage kita tuh pasti kurang banget sih. Jadi Cowboy mungkin akan gue diemin aja ya. Nggak akan gue hapus gitu. Mau dihapus juga mau taruh pakai apa gitu. Masa Pyromancer, mendingan Cowboy lah.
Gila nih, pencetak duit anjir, ini goldennya apa-apaan nih, lo lihat. Duit semua anjir. Oke, demo mainnya udah level 3. Level 3, satu lagi. Level 3, mantap. Semua level 3. Kita roket sekarang, cuy. Nah, ini sisanya teman-teman ya, kita pyro, oke. Di sini kali ya, satu. Mungkin di sini kali ya. Di sini kayaknya ngebantu juga sih. Oke, katanya suruh jual pyro, enggak apa-apa ya. Kita jual pyro aja. Dia mau taruh apa tuh? Golden Pyromancer, mantap. Ternyata dia pakai pyro juga ya. Mungkin pyro tuh bagus, teman-teman. Gua jarang pakai sih, jujur aja. Pyromancer gua jarang pakai sebenarnya. Anjir tuh demo main ternyata bagus juga ya. Bagus juga loh, di luar dugaan loh. Ini amalgamation, oh ternyata bisa ya di counter pakai pyromancer ya. Iya bener juga ya, dia kan nge-heal teman-teman. Kalau dibakar tuh dia kena damage terus cuy. Jadi ke counter gitu loh heal-nya. Bener, boleh juga ya. Oke, gue taruh lagi deh kalau gitu deh. Gue akan taruh lagi pyromancer gue di sini ya. Udah bodo amat dah, dimarahin dah, gak peduli gue upgrade cuy. Mentok cuy, 20 troops sudah. What the hell man. Udah mentok troops gue, waduh. Ini masih WF25, masih gampang ya. Nanti nih udah mulai WF30, 35 lah mungkin udah mulai susah banget. Gue jarang pakai banget nih demo main, gue beli tapi gak pernah gue pakai gitu loh. Nih WF udah mulai bahaya nih. Amal game missionnya udah banyak banget cuy. Waduh. Upgrade cuy demo mainnya, update cuy. Oke, sekarang saatnya kita untuk upgrade Rocketeer. Lupa cuy, upgrade Rocketeer gue lupa, sumpah. Wah udah powerful boss gak tuh tulisannya. Iya, I know. Mahal cuy masalahnya. Oke, Rocketeer gue udah level 4 semua. Sekarang saatnya untuk gue naikin demo man lagi ya. Naikin demo man, mentok tuh. Demo man gue level 5. Damage-nya cuma 20 sih. Cuma meledak-ledak sih. Ya udahlah ya. Dan tadi gue baca kayaknya demo man untuk slow. Emang demo man bisa nge-slow ya? Sekarang amalgamation udah gampang banget di kalian teman-teman. Ternyata ya, untuk ngalahinnya tuh gampang cuy. Pakai pyro ya. Gue kira tadi pakai freezer kan, ternyata pakai pyro cuy. Oke, mentok pyronya. Kita mentokin semua pyro. Ini di depan semua udah mentok nih. Demo man level 5. Pyro udah level 5. Kok gampang mentokinnya semua ya? Murah-murah tropejir. Tinggal Rocketeer nih 12.000 ya. Semua Rocketeer gua. Rocketeer semua bentar lagi level 5 cuy, enggak mentok. Cowboy, ulti cowboy. Ulti commander ulti. Nah, jangan lupakan commander gitu ya. Commander lupa mulu, namanya microwing teman-teman ya. Kalian harus mikro gitu loh. Jadi, kalau kalian punya buff ya kayak misalnya John atau medic, nah itu kalian harus selalu ulti gitu ya. Wah, muncul yang circuit loh. Waduh circuit. Woi, larinya santuy. Itu nggak bisa di stop anjir larinya, biarpun pakai pyromancer juga cepet anjir. Aduh ini yang sirkuit kena petir netor anjir, lari cepet banget sumpah. Sejauh ini masih bisa sih teman-teman ya. Anjir ini rusuh banget sumpah, kalian kalau lihat ini rusuh banget. Wah ini build juga untuk anti ini ya, anti shield loh. Demo man nggak bisa ngaruh sama shield, pyromancer nggak ngaruh sama shield, rocket nggak ngaruh sama shield. Recommended lah. Walaupun ini gagal sekalipun gue recommended sih. Waduh. Bakar itu, bakar templarnya, bakar woi. Waduh. Wah gila nih, rusuh banget sumpah ada satu map ini. Anjir kita masih selamat cuy sampai WF39 pakai troop cap gini doang. Wah sirkuit kena lagi gak tuh petirnya. Oh untung aja. Yang sirkuit tuh ternyata mesti dibunuh cepet-cepet teman-teman ya. Biar enam, kan gue baru bilang apa. Bunuh cepet-cepet cuy, waduh. Jadi flash gak tuh anjir larinya. Wave terakhir, abis ini ya. Wave terakhir, wave 40 teman-teman. This is it ya. Oh my god, commander, ulti commander. Oh my god. Lari dong mereka semua. Apakah kita mampu teman-teman pakai combo ini ngalahin nuclear Fallen King ya. Aduh anjir. Gua gak yakin sih sumpah. Gua pesimis banget sumpah. Aduh gak tahu dia bisa menang apa enggak ya. Kita coba deh ya. Nah, itu dia teman-teman. Nuclear Fallen King ya. Kita foto dulu. Darahnya sama sekali gak berkurang anjir. Dari kemarin gua coba untuk ngalahin Nuclear Fallen King, untuk kalah sama Nuclear Fallen King ya jir sumpah. Susah banget ngalahin ini satu. Oh gila outlawnya kalian lihat ya. Rusuh sih, ada mortar juga lagi. Wah ini sih kalah kayaknya sih teman-teman ya. Udah sampai sini cuy, setengah aja belum. Aduh. Udah setengah darah teman-teman Nuclear Fallen King ya.
setengah darah cuy, ayolah menang dong. Masa gua kalah mulu aja di sini? 200.000 lagi teman-teman. Ayo. Bisa. Duh ilah, kena beginian pula ya. Kena racun-racun ini loh, aduh. Aduh, ayo, wah kalah cuy. Dikit lagi cuy, 70.000 lagi sumpah. Gak bisa, 70.000 lagi, 40.000 lagi. Ayo dikit lagi. Ah, no, please. Please, no. Ah! Sayang banget teman-teman. Tapi ini sejauh ini yang paling jauh sih. Bisa sampai sisa 20.000 lagi tuh. Mantep banget anjir. Wah, the best sih. Oke, mungkin memang terbantu sama level 200 tadi. Cuman ya tetap aja gitu ya. Ini combo cukup diacungi jempol ya. Padahal simpel gitu, pyro ya, murah. Enggak pyro enggak murah sih. Yang murah demo man teman-teman. Ini murah tapi works gitu loh. Berguna banget gitu ya. Murah tapi berguna banget. Rocketer juga ternyata berguna banget ya. Oke deh teman-teman. Walaupun gagal, cuman gak apa-apa, gagalnya juga di W40 ya. Sayang banget sih, tadi tinggal 20.000 lagi teman-teman. Cuma bisa ditahan sekitar 10 detik aja, kita pasti bisa menang cuy, cuman sayang banget sih. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Thank you banget buat siapa tadi yang udah ngasih kombonya, namanya Bomber ya. Si Zeus YouTube, Zeus YT ya, mungkin dia punya YouTube, kalian cek juga lah ya teman-teman ya. Thank you banget untuk kombonya. Untuk kalian yang belum kepilih kombonya, tolong ya, jangan baper gitu ya. Gua kan cuma bisa pilih satu cuy. Dan bentar lagi gue akan adain yang challenge teman-teman ya. Jadi kalian komen aja misalnya minigun only atau outlaw only gitu atau apa ya, gue coba ya. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.